dengan mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kita resmikan bersama. Bupati Toraja Utara, Kalatiku Paimbonan, Selasa 22 September 2020, meresmikan penggunaan pasar tradisional di Lembang Nanggala, Kecamatan Nanggala. Pasar tradisional Lembang Nanggala adalah pasar ke-17 dari 18 pasar yang dibangun Pemkab Toraja Utara sejak 4 tahun terakhir melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Perindustrian. Bupati Toraja Utara, Kalatiku Paimbonan berpesan, agar pasar tersebut diisi oleh pedagang dari Lembang Nanggala, agar perputaran uang tetap berada di Nanggala. Kalatiku berharap dengan diresmikannya pasar tradisional Nanggala dapat mengangkat perekonomian masyarakat. Sementara Atok Matandung yang mendampingi Bupati meresmikan pasar Nanggala mengatakan, pembangunan pasar tradisional ini merupakan upaya pemerintah menguatkan ekonomi kerakyatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan akan dioperasikan sekali seminggu. Jadi ini akan tetap kita bina. Kita jadikan sebagai sentral ekonomi yang ada di Kecamatan Nanggala. Kecamatan Nanggala ini kecamatan di mana hasil-hasil perkebunan dan pertanian pangan itu luar biasa cocok dan tanahnya sangat mendukung. Dan karena itu berkeyakinanlah kita bahwa dengan terbangunnya pasar ini, maka kegiatan ekonomi akan tumbuh di sini dan peningkatan pendapatan rakyat akan tumbuh. Kita harus membuktikan bahwa pasar ini betul-betul pendorong kegiatan ekonomi, pendorong peningkatan pendapatan rakyat. Tempat ini juga akan menjadi contoh di seluruh 18 pasar yang baru dibangun seperti ini juga, agar supaya di mana-mana kita akan melihat pasar kita itu pertama selain fungsional, menggerakkan ekonomi, juga menjaga kebersihan, menjaga kesehatan. Rencananya dioperasikan mulai kapan dan berapa dalam satu minggu beroperasi? Sesuai dengan surat keputusan Bapak Bupati bahwa pasar dan setiap pasar yang ada di Toraja sudah ada keputusan Bupati berlaku untuk pasar mingguan, dalam artian sekali dalam satu minggu. Sudah ada penetapan waktu berdasarkan dengan keputusan Bupati.